lupa subscribe. Huh? Bapak, bagaimana status kewarganegaraannya Pak Urip? Pak Urip, status kewarganegaraannya Bapak seperti apa Pak? Saya minta maaf semua. Bukan, ya, ya. Kalau dengan warga negara itu apa sudah ada yang lurus? Ya, prosesnya begitu. Saya ya, Allah minta maaf. Hanya saya rencana apa? Calonkan sebagai sabura juga karena hanya sesuai dengan apa amanat orang tua. Kalau Bapak sendiri statusnya memang warga negara Amerika Serikat atau seperti apa Pak? Bukan. Saya warga negara Indonesia. Bukan ganda juga Pak. Bukan. Bapak. Saya warga negara Indonesia. Warga negara itu siapa? Oke, saya ada siaran pers sore. Siap. Jam berapa Pak? Terima kasih. Sejak awal kasus ini berjalan, kita melakukan penyelidikan, ya, berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, berkoordinasi juga dengan instansi terkait untuk melihat nanti apakah terjadinya pelanggaran atau adanya kejahatan. Ini kita tetap melakukan itu. Di sisi lain kita juga masih menunggu dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan kaitan dengan status kewarganegaraan. Ya, terima kasih. Lainnya penegasannya saja Pak Kapolda, unsur dugaan pidananya itu seperti apa? Pemalsuan atau seperti apa? Ya, kita kan belum karena putusannya aja belum ada. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih semua. Terima kasih semua jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Tidak tahu yang dimasukkan sesuai dengan peraturan PKPU dengan undang-undang berlaku. Tapi Bawaslu menyatakan bahwa pernah meminta klarifikasi. Oh, klarifikasi itu berkaitan dengan rekomendasi tentang klarifikasi itu berkaitan dengan keabsahan dokumen KTP. Itu sehingga kami KPU Sabrojo telah melakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan Kota Kupang. Oke. Dan hasil dari klarifikasi itu termuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh di Kepala Dinas Kependudukan Kota Kupang dan saya. Bahwa dia punya 3 KTP sah. Tidak. Menurut KPU. Saya kami tidak hasil verifikasi karena ya. Hasil verifikasinya kan dia hasil verifikasi. Hasil verifikasi yang kita verifikasi itu dokumen yang diserahkan kepada KPU. Teman-teman harus paham. Dokumen yang diserahkan ke KPU. Dokumen yang diserahkan ke KPU adalah satu KTP. Oh, satu KTP. Padahal dia punya 3 KTP. KPU tidak tahu juga. Kami tidak tahu. Waktu menang KPU.